Oke, ini ada lampu LED. Mereknya Sunfree. Sunfree 7 watt. Dan ini udah rusak. Sekarang kita coba buka. Kita lihat isinya. Biasanya kok lampu LED yang murah gampang buka ini. Plastik sih ini ya. Bukan kaca. Ini. Udah putus-putus, bisa diambil langsung. Nah, yang kita pakai itu adalah lampunya ini. Kalau dilihat ya masih pada bagus lampunya. Nanti kita akan ambil satu buah lampunya, kita potong saja. Kemudian kita pasang kabel sebelahnya seperti ini. Oke, langsung kita potong seperti ini yang sudah kita potong dan kita solder. Kita kasih kabel ini hampir 30 cm panjangnya. Kemudian kita potong kabel USB atau kabel data ya. Ini sudah saya potong juga. Kita ambil yang warna hitam dan warna merah biasanya. Coba saja kita sambung yang kemana dulu. Biasanya dia kalau nggak hidup kita balikkan kabelnya ya. Nah, oke, ini lampu. Ini kabel USB-nya. Ini colokan. Ini kepala chargernya. Kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum hidup, cabut dulu. Kita coba balik, sorry itu bang, kita coba balik kabelnya. Biasanya kabel yang kebalik. Nah, kita baik. Kita colokin lagi pakai hidup. Wah, hidup ya, terang. Tuh, jadi teman-teman bisa coba di rumah. Kalau ada LED yang rusak bisa diperbaiki. Nggak perbaiki sih, sebenarnya kita bisa manfaatin apa namanya? Lampu LED-nya salah satu. Kita bisa buat. Ini bisa untuk belajar mungkin malam-malam, terus juga bisa buat baca ya. Oke, mungkin segitu aja. Selamat mencoba di rumah. Oke.